Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, kasihmu Bapa. Hadiratmu Bapa, terima kasih Yesus. Sampaikan isi hatimu dalam kehidupan kami Bapa. Apa yang kau kendaki dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu kau sangat mengasihi kami. Saat kami berjumpa denganmu, selalu ada hikmatmu kau berikan kepada kami. Selalu ada jalan kebenaran, jalan kemenangan, jalan keselamatan, jalan kehidupan kekal kau berikan kepada kami. Ini sukacita kami setiap berjumpa denganmu Bapa. Ambil alih sepenuhnya Bapa. Saat ini hambamu kau pakai sebagai alatmu untuk menyampaikan isi hatimu. Buat saat ini Tuhan, anak-anakmu di PCC tempat ini Bapa. Percaya kami pulang sebagai orang-orang yang dipulihkan. Amen. Sebagai orang yang dibenarkan. Sebagai orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amen. Itu yang kami rindukan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, saat ini siapkan terus hati, pikiran, jiwa, roh kami. Segala kuasa iblis, segala apapun Tuhan yang mengganggu kami, kami ikat patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Salam nama Tuhan Yesus, darah-Mu berkuasa memenuhi hati, pikiran, jiwa, roh kami, memenuhi tempat ini Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang mengganggu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu ini adalah berkat kekal Tuhan. Oleh sebab itu kami siap Tuhan. Kebenaran firman-Mu ini memerdekakan kami semua, merubah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat malam ya. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua. Mari kasih ini Tuhan ingatkan kembali di dalam kehidupan kita ya. Kita hidup ini Tuhan katakan kasih di akhir zaman ya. Di mana di akhir zaman Tuhan mau ingatkan terus di dalam kehidupan kita kasih. Kita tahu kasih firman Tuhan katakan kasih ya, semua di muka bumi ini firman Tuhan katakan ya toh akan berubah. Bahkan semua juga dikatakan akan lenyap. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan semua orang pasti kepengen terima kekekalan ya. Hidup kekal itu pasti semua dicari orang. Pekerjaan kekal, rumah tangga kekal ya. Pelayanan kita kekal, apapun gak sih ya. Terima apapun kita kepengen yang kekal. Hari ini Tuhan mau katakan, ayo kita baca ya. Di dalam Ibrani 12, ini yang Tuhan katakan kepada kita. Bagaimana gak sih saat ini apapun yang terjadi di dalam kehidupan di akhir zaman ini kita bisa terima kehidupan kekal. Ibrani 12 ya, ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Mari kasih ini yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita semua. Saya akan baca yang genap, Ibu Bapa yang terkasih, ayat yang ganjil ya. Sudah, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Silakan. Ya,
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Silakan. Haleluya. Sudah jelas kasih, ingat kasih, semua di muka bumi ini tidak ada yang kekal kasih. Tetapi Tuhan katakan di dalam kehidupan kita semuanya itu akan berubah. Bahkan dikatakan semuanya nanti akan lenyap. Tetapi ada satu yang tetap kekal selama-lamanya. Tidak akan lenyap. Firman Tuhan sudah tadi dikatakan kasih bahwasanya apa? Ingat bahwasanya apa? Kerajaan surga saja yang tidak bisa tergoncangkan. Kerajaan Allah saja yang tidak bisa tergoncangkan. Berarti gak sih saat ini apa yang harus kita lakukan kepingin terima kehidupan kekal? Banyak loh gak sih sekarang ya tuh kalau saya melihat gak sih, aduh saya banyak ya mendoakan orang macam-macam gak sih saya melihat itu ya. Saat itu apa? Dulu diberkati, dulu begini begitu, tapi sekarang bu begini begitu habis. Bahkan banyak lagi juga yang ya tuh gak sih ceritakan sekarang ini harus ya tuh ada perubahan-perubahan. Yang saat ini kalau tidak ngikuti, ya toh kita punya pekerjaan gini terus, tidak pakai cara-cara yang lain, ya toh maksudnya online atau apapun, waduh kita bisa tersaingi, kita bisa tidak bisa, ya toh alami saat ini kenaikan omsetnya tidak bisa alami, bahkan malah alami penurunan. Banyak orang yang seringkali mengatakan seperti itu. Hari ini Tuhan mau katakan, tidak usah bingung gak sih? Tuhan mau katakan kepada kita, bagaimana supaya saat ini apapun ya, kekekalan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan katakan, tidak ada cara lain gak sih? Tuhan katakan gak sih, 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Yuk kita akan baca. 1 Petrus 1 ya, ayat yang ke-24. Ini yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Ditunjukkan oleh Tuhan, semuanya memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Yuk kita perkatakan 1 Petrus 1 ayat 24 ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya, inilah kasih kehidupan di dunia ini, ya. Ingat kasih bunga tidak mungkin terus ya toh? Saat ini kasih tidak gugur. Dikatakan lagi juga kasih rumput pun juga begitu kasih tidak mungkin tetap. Pasti ada kering, pasti ya toh kadang-kadang mati gak sih. Tetapi Tuhan mau katakan, ayat 25, semua perkatakan ini ya. 1 Petrus 1 ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ternyata semuanya tadi alami perubahan, gak kekal. Tetapi firman Tuhan katakan gak sih, ada yang satu tetap selama-lamanya. Yaitu apa? Firman Tuhan, katakan kiri kanan, firman Tuhan. Ingat gak sih, firman Tuhan itu berarti kita tahu firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti kita tahu hidup kita saat ini kepingin tadi terima kekekalan, gak ada cara lain. Tuhan sudah bilang, Lukas 21, ayat 33. Ayo kita baca ya, Lukas 21, ayat 33. Sudah jelas-jelas Tuhan katakan ini kepada kita semua. Lukas 21, ayat 33. Semua perkatakan, 1, 2, 3. Ya. Haleluya. Sudah jelas kasih langit dan bumi semua akan berlalu. Ya, pasti nanti semuanya itu akan semuanya enggak ada juga sih berlalu. Tetapi Tuhan katakan, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman itu tidak akan berlalu. Berarti kita harus hidup sesuai dengan pola firman Tuhan, kasih. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di firman Tuhan? Berapa banyak saya melihat kasih di dalam mulai dari kejadian ya perjanjian lama sampai perjanjian baru kasih. Saya lihat kasih orang yang hidupnya sesuai dengan pola firman Tuhan itu selalu ya toh terima kekekalan kasih. Apapun keadaannya ya toh pertama berubah tapi akhirnya kasih terima kekekalan. Ternyata apa kasih? Yang pertama tidak ada cara lain yaitu apa? Hidup sesuai dengan pola firman Tuhan. Kuncinya adalah gak sih, ya toh kita harus baca firman. Harus renungkan firman. Bukan cuma renungkan saja, tapi apa? Perkatakan firman. Yang baru kita tadi pujikan tadi loh. Ya best, ya toh. Dia akan memperkatakan firman gak sih? Coba gak sih? Keadaan yang gak baik, keadaan yang sakit. Tetapi ya best hanya memperkatakan itu gak sih? Atau ingat Tuhan itu kalau memberkati kita, Tuhan sudah bilang, aku datang memberi hidup dan kelimpahan. Coba gak sih? Makanya Yabes katakan ya toh kesakitan tidak menimpa aku, ya toh aku diberkati berlimpah-limpah. Itu kebenaran firman Tuhan gak sih? Dan Tuhan katakan gak sih dalam kehidupan kita, bukan cuma ya toh firman itu kita baca,
bukan cuma direnungkan, bukan cuma kita perkatakan, tetapi yang terakhir adalah dilakukan. Karena Tuhan sudah bilang kasih, ingat kasih bahwasanya apa? Bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak-Ku, dialah yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Berarti kasih, surga itu kekal, kehidupan kekal. Kita kepingin di bumi seperti di surga. Kita kepingin rumah tangga kita di bumi seperti surga. Kekekalan, pekerjaan kita juga kasih. Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita tidak ada cara lain kasih. Kuncinya adalah kasih, baca firman. Semakin banyak baca firman ya. Kita itu luar biasa loh, penuh dengan hikmat Allah kasih. Ingat semua masalah kita ada di sini. Semua petunjuk apapun kepingin bahagia ada di sini. Kepingin sukses ada di sini. Kepingin apa kasih? Semua ada di sini. Yang setuju katakan amin. Coba kasih, iya toh, kita luar biasa, kita kepingin mendapatkan apapun, waduh, semua ada di sini, masalah ada di sini, jawabannya ada di sini kasih. Dan yang senang sekali saya, ya toh luar biasa kasih firman ini, Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, hanya memperkatakan, seperti Yeskiel, kematian bisa dirubah jadi kehidupan loh kasih. Bayangkan, ya toh, coba kasih waktu Yeskiel kasih disuruh oleh Tuhan memperkatakan, tirukan perkataanku, tirukan, ya toh, berarti perkataan Tuhan itu berarti firman Tuhan. Yeskiel menirukan itu perkataan Tuhan kasih. Hei tulang-tulang kering, coba kasih ini mati, berserakan tulangnya ke sana kemari kasih saya, tengkorak wis sudah semua lepas kasih saya itu tulang belulang. Tapi hanya memperkatakan, menirukan saja. Hei tulang kering, langsung lotak-lotak-lotak. Coba kasih, Tuhan lakukan. Hari ini perkatakan firman. Yang saat ini mati bisa bangkit. Yang mati bisa hidup lagi. Bahkan yang tidak bisa jadi bisa. Amin kasih. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya hei daging, hei kulit. Waduh jadilah. Sudah kasih jadi langsung tubuh manusia. Akhirnya apa? Hei nafas hidup. Ya toh dari utara, timur, barat, selatan. Langsung kasih terima kehidupan. Hari ini Tuhan mau katakan pada kita kasih. Bukan cuma tadi ya memperkatakan firman. Tapi kuncinya adalah lakukan firman. Berapa banyak kasih ya hidup kita ini sungguh-sungguh harus melakukan firman. Enak enggak? Enak ya kita tahu kenapa ya kita harus melakukan firman. Injil itu kekuatan Allah. Menyelamatkan bagi orang yang percaya. Injil itu firman itu senjata buat kita. Makanya kasih kita harus perkatakan firman itu. Senjata. Berapa banyak kasih yaitu pedang roh firman Tuhan Efesus 6 ayat 17. Firman itu kasih kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Memerdekakan kita. Buktikan, perkatakan itu kasih, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan saya lihat kasih, di mana firman Tuhan sudah ditunjukkan luar biasa. Betul ya, perkataan firman itu ya dan amin. Dan saya lihat ya, ini ada terjadi, alami goncangan. Saat ini kasih, kalau alami goncangan sudah, perkatakan firman. Kemudian kasih, pegang janji Tuhan, jangan dilepaskan. Kata Tuhan, Ibrani 10 ayat 35-36, ingat kasih. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepadaku, kata Tuhan. Karena apa? Ada upah yang menantimu. Hari ini kalau apapun keadaan kita alami goncang tapi Tuhan berjanjikan, ingat ya toh, kalau kita bekerja kata Tuhan kasih, aku yang membuka, enggak ada yang bisa menutup. Amin. Jadi ingat tetap pegang, tapi Bu ini sepi, ditutup aja ya. Haleluya. Imanmu yang menyelamatkan engkau Tuhan katakan. Ya toh, kita sungguh-sungguh percaya janji Tuhan. Karena saya melihat kasih, waktu ada seorang ibu ya alami goncangan kasih. Siapa sih yang tidak alami goncangan waktu dengar kabar yang luar biasa. Waktu itu kasih saya ini sedang pelayanan ya luar negeri kasih. Kemudian bersama teman-teman ya. Ternyata kasih ada teman saya sudah sampai di luar negeri, kita sampai hotel, kita doa ya. Kemudian mengucap syukur terus berdoa nanti untuk pelayanan nanti sore kasih. Jam 5 sudah berdoa, habis berdoa kasih amin tiba-tiba ya. Saat itu apa? Ibu ini dapat telepon, ada seorang ibu itu. Kemudian dia, ya, pasti kalau sudah wajahnya begitu sama perkataannya, begini. Ya toh, pasti ada sesuatu itu kasih. Ya toh, akhirnya saya lihat tajam kasih, saya berdoa, oh Tuhan Yesus tolong Yesus. Oh Tuhan dari Yesus, saya sudah berdoa ya seperti itu kasih. Tapi apa terus, Bu, langsung datangi saya. Bu, saya mau pulang ke Indonesia. Haleluya. Padahal itu hari Kamis, Selasa baru pulang kasih. Kita baru pulang ke Indonesia. Bayangkan kasih ya toh, Bu, karena gini loh, ya toh saya dapat kabar dari manajer saya. Ternyata PT saya itu ya toh
PT saya ini Senin gitu, mau enggak dipakai lagi oleh perusahaan yang di mana ibu ini dipercaya itu enggak sih? 700 orang pegawainya enggak sih? Bayangkan enggak sih? PT-nya ini punya ya toh dia menghidupi orang 700. Langsung ya toh enggak dipakai lagi enggak sih? Cara manusia dia goncang. Ya memang dia masih punya yang lainnya enggak sih, di daerah-daerah manapun dia tuh, di luar kota, di luar Jawa, dia masih punya yang lainnya enggak sih. Tapi kan kasihan ini 700 orang enggak sih, harus di PHK. Akhirnya ibu itu secara manusia gimana ya? Yes. Terus dia bilang, "Bu, saya tak pulang." Terus saya maaf ya, Bu, saya bilang. "Apakah kalau ibu pulang?" saya bilang. "Apakah nanti terselesaikan?" saya bilang. Langsung dia, "Iya ya, Bu ya. Iya, gini aja wes." Ya toh, firman Tuhan katakan, ingat gak sih Tuhan memberi tuntunan pada kita, serahkan khawatirmu dalam doa dan dengan perwajaban syukur, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal pikiranmu. Amin. Tetap percaya itu gak sih, berseru kepada Tuhan, diselamatkan. Yes, Bu, berseru aja, doa saja, kita gak bisa apa-apa. Kekuatan kita terbatas, kuasa kita terbatas. Ya toh, ya sudah, berdoa akhirnya gak sih, Tuhan ampuni, berdoa gak sih. Akhirnya Roh Kudus katakan, "Jangan kamu takut." Itu tadi kasih Yesaya 22 ayat 22. Tuhan bilang, "Kalau aku yang membuka, enggak ada yang bisa menutup." Langsung ibu itu saat itu kasih langsung dia, "Amin, amin, amin Tuhan." Dia bilang gitu. Setelah itu apa? Setelah berdoa kasih, dia perkatakan, saya lihat dari wajahnya sudah ada kekuatan. Karena apa? Ya, dia pegang itu firman Tuhan. "Oh ya Tuhan, engkau yang membuka." Saya lihat umi-umi dia, "Engkau yang membuka, enggak ada bisa menutup. Engkau yang membuka, enggak bisa menutup." Tapi tiba-tiba kasih iblis kadang-kadang juga tidak mau tinggal diam. Tapi saya tahu itu juga semua saya izin Tuhan. Dia diingatkan. Tiba-tiba dia langsung gini, bu, saya tak telepon boleh enggak ya? Saya telepon ya toh perusahaan yang pusatnya ini di Jakarta. Saya bilang ya enggak apa-apa. Tapi ayo doa dulu ya, doa dulu. Kemudian doa, Tuhan katakan jangan kamu takut. Nanti kamu dapat kabar sukacita. Dia mau tanya gitu loh ya. Apakah benar PT saya ini ya toh nanti hari Senin itu mau enggak dipakai lagi? Ternyata kasih waktu dia tanya sudah doa, tapi Tuhan katakan kamu akan dapat kabar sukacita. Wah, kalau kita dapat janji Tuhan seperti itu pasti kita senang. Oh, amin, amin ya toh. Sudah kasih, ternyata kasih waktu dia telepon, "Pak, gimana Pak? Memang tak Pak, PT saya Senin itu akan enggak dipakai lagi ta?" "Iya toh Pak, benar Pak." "Iya, haleluya, kok gini?" Tapi Bapak itu ngomong, "Iya Bu," katanya gini langsung dia. Saya lihat kasih, saya kan lihat aja dari sana ya, saya jauh gitu, saya lihat. Dia umi-umi, "Tuhan aku percaya Tuhan, Tuhan kau membuka enggak bisa menutup, kau yang membuka enggak bisa menutup." Jadi itu senjata buat dia kasih. Dia perkatakan, "Kau yang membuka enggak bisa menutup." Itu firman kasih, itu pedang Roh kasih, itu firman adalah Allah itu sendiri. Dan benar waktu dia perkatakan seperti itu, apa yang terjadi? Terus Bapak itu langsung bilang, "Gini aja Bu, kalau gitu tak laporkan ya ke pusat, perusahaan pusat lagi, karena ini perusahaan asing, perusahaan Thailand." Oh, pusat sana gak sih, padahal ibu ini gak kenal orang Thailandnya gak, tapi yang pusat Jakarta dia tahu gak sih. Akhirnya ibu ini, iya pak, tapi kalau bisa ya pak, sebelum jam 4 gitu loh pak. Karena apa, nanti kita jam 5 pelayanan, maksudnya jam 4 kalau sudah dapat kabar kan sukacita ya, pasti kita akan tenang pelayanan gak sih. Kemudian bapak itu, "Ya saya usahakan, gak tahu nanti ketemu apa enggak." "Oh iya pak, ya terima kasih, benar ya pak." "Ya udah gak sih," dihubungi ternyata sama bapak itu. Tuhan itu baik loh gak sih. Jam 4 persis, "Bu tolong Bu doa." "Yo iya wis, percaya wis ta." Saya bilang, "Ya toh kalau Tuhan itu berjanji pasti digenapi." Amin gak sih, karena sudah melihat gak sih, imanmu itu loh yang membuat engkau itu alami kemenangan. Kemudian gak sih, ibu itu dapat kabar, tek jam 4 betul gak sih. Langsung, "Bu," katanya, "ya toh saat ini pemimpin di Thailand, PT-nya ibu gak usah ditutup, beri kemuliaan buat Tuhan kita." Tahu gak, sampai sekarang ini sudah 10 tahun lebih loh gak sih, gak ditutup. Itu karena siapa? Firman Tuhan. Itu karena Tuhan, kita punya senjata, iblis dikalahkan. Perkatakan terus, iblis lama-lama keok. Amin.
Karena kita punya firman, Yesus itu. Amin. Ingat, gak ada yang bisa mengalahkan Yesus, kasih ya. Oleh sebab itu, percaya yang pertama punya masalah apapun, wes. Makanya kalau kita gak baca Alkitab, kasih, dari mana kita punya senjata? Ya toh, iblis nyerang apapun, kasih, lewat masalah. Tapi kalau kita baca Alkitab, langsung senjata dikeluarkan. Dak, aku percaya hanya sesaat aku alami ini, tapi dalam kasih karunia Allah, aku diangkat Tuhan kembali. Amin. Dalam kemuliaan diangkat, Yesaya 54 ayat 7. Jadi punya masalah, tetap taruh di pikiran kita, tetap perkatakan, dak selamanya. Noleh kiri kanan, hanya sesaat. Bu, orderku sepi, sesaat. Yang suka katakan amin. Iblis saat itu kasih dengar, ndak terus ini semua lo, semua sepi. Kita katakan ndak, ya toh saya percaya kasih ya. Mari kasih yang kedua, kalau kita alami goncangan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan katakan hidup sudah sesuai dengan firman Tuhan. Karena ndak ada, ya toh yang bisa menggoncangkan firman Tuhan. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita itu hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita ini warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi ingat gak sih, makanya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Enak, gak enak, tetap lakukan firman gak sih. Yang kedua, bagaimana gak sih saya melihat di firman ya. Saya melihat gak selalu ya toh, coba Musa nurut ya, Tuhan bilang, Musa kamu ya toh ambil tongkatmu itu kan berdoa terus ngomong. Akhirnya Tuhan bilang ambil tongkatmu, selalu ya ngikuti perkataan Tuhan. Saya lihat gak sih orang yang ngikuti setiap perkataan Tuhan selalu beruntung, selalu berhasil, selalu menang. Amin. Yang gak bisa jadi bisa, gak mungkin jadi mungkin. Kemudian kasih yang kedua, pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada goncangan tapi kita tidak tergoncangkan, kita kuncinya adalah yang kedua adalah berdoa. Berapa banyak gak sih waktu ada goncangan kita berdoa. Tadi saya yang seperti tadi saya bilang, ayo bu doa-doa. Karena kita tidak ada cara lain. Karena Tuhan bilang, orang yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Orang yang berdoa, serahkan saat ini hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Percayalah, maka aku akan bertindak. Berarti kalau saat ini kita punya masalah, ada goncangan, sudah dapat kabar apapun, tidak usah bingung gak sih. Kuncinya datang ke Tuhan. Ya toh, Tuhan sudah bilang tadi seperti Pak Boy tadi katakan, ya toh datanglah kepadaku hei yang letih lesu dan berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Hari ini kita sedang punya masalah apapun, ada goncangan, ada sesuatu yang menggoncangkan saat ini iman kita kasih, itu pekerjaannya iblis supaya iman kita enggak kepada Yesus kasih. Ini akhir zaman, supaya kita itu enggak masuk di dalam kerajaan surga. Ya toh digoncangkan kok gini ya keadaanku ya, bersungut-sungut, wah kasih. Ya toh hari ini tiba-tiba kita bersungut-sungut, hari ini tiba-tiba kita enggak melakukan firman, putus asa, wah Yesus datang, kita enggak masuk dalam kerajaan surga. Rugi. Jangan mau ditipu iblis. Yang suka katakan amin. Ingat gak sih? Kuncinya berdoa. Saya lihat coba semua di firman ini. Yesus sendiri loh berdoa. Ya toh? Yesus tahu akan terjadi sesuatu. Yesus berdoa. Pagi, siang, malam berdoa. Kita gak bisa loh lepas dari doa itu gak sih? Yesus itu katakan bahwasannya apa gak sih? Ingat gak sih? Di luar Bapa dia gak bisa apa-apa. Waktu Yesus masih hidup. Ya toh masih di muka bumi waktu itu. Jadi manusia 100% kasih Yesus katakan bahwasanya apa? Aku enggak bisa ya toh hidup ya toh tanpa Bapa, semuanya berasal dari Bapa. Dan sekarang kita pun juga Tuhan katakan, Yesus beritahu kepada kita Yohanes 15 ayat 5, di luar aku engkau enggak bisa apa-apa. Berarti hari ini kita bisa berbuat apa-apa? Kuncinya kita harus berdoa, melekat pada Tuhan kasih, enggak bisa lepas dari Tuhan. Amin. Contohnya apa? Kita tahu ikan gak sih? Ikan itu kalau gak hidup di air dia mati. Kalau kita gak sih? Gak doa. Doa itu nafas hidup kita. Kalau kita gak doa, wah kita ini bisa aduh hancur semua gak sih? Apapun keadaan kita bisa bukan tambah baik tapi tambah gak baik gak sih? Bisa celaka ya toh, bisa alami maut. Tetapi kalau kita berdoa, katakan kiri kanan ada perubahan. Amin. Ingat gak sih, yang gak mungkin itu loh jadi mungkin. Yang mustahil itu loh bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hari ini gak sih, kuncinya adalah gak ada cara lain, berdoa, berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Berapa banyak gak sih ya, kita melihat semua diluputkan, diselamatkan, ada goncangan. Siapa Daniel, ya toh diberitahu. Semua pokoknya harus gak boleh, ya toh gak boleh apa ngomong, ya toh atau nyembah dewa, atau ngomong ke Tuhannya, gak boleh. Tetapi harus kepada siapa? Raja. Apa yang terjadi, kasih? Daniel, kasih,
tetap lakukan. Wong dia biasanya berdoa sehari 3 kali, gak sih? Dia tetap datang ke Tuhan berdoa, gak sih? Dapat kabar kalau enggak nanti dimasukkan ke gua singa. Daniel enggak takut, gak sih? Dia lebih takut kepada Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Ada goncangan apapun, gak sih? Enggak usah takut. Tapi datang ke Tuhan. Saya percaya, gak sih? Waktu kita berdoa, ngomong sama Tuhan. Tuhan kita itu hidup. Ingat, makanya dia saat ini kasih kita sungguh-sungguh andalkan, diberkati orang yang andalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Daniel berdoa kasih, Sadrak, Mesat, Abednego berdoa, saya lihat Musa berdoa, siapapun semua, Yosafat, ya toh waktu dia dapat kabar orang Meunim, orang Bani Amon, Bani Moab kasih, datang dari segala penjuru. Semua diajak doa rakyatnya kasih. Saya lihat orang yang berdoa, akhirnya apa kasih? Ada goncangan, tidak tergoncangkan. Amin. Akhirnya saya melihat selalu ada perubahan, selalu ada keselamatan kasih. Mari kasih, kita hari ini dan kita lihat Daniel. Sepertinya kok begini ya doa ya? Kok habis doa kok tambah kayak gini? Tapi jangan lupa kasih, Tuhan tidak pernah laleh. Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan. Amin. Dalam hidup kita kasih. Dan benar kasih, akhirnya waktu itu sepertinya kok mana ya? Kok sepertinya kok Tuhan tidak menolong seperti Sadrak, Mesat, Abednego dimasukkan perapian, dimasukkan ke gua singa. Tapi di situ orang yang berdoa, Tuhan bilang, ingat kasih orang yang berdoa, Lukas 21 ayat 36 diluputkan. Matius 20 ya Tuhan katakan kasih atau 26 ayat 41 orang yang berdoa tidak jatuh dalam pencobaan. Orang yang berdoa Efesus 3 ayat 20 akan bisa mendapatkan jauh lebih dari yang kita doakan. Orang yang berdoa 1 Yohanes 3 ayat 22 bisa mendapat apa-apa. Enak sekali gak sih? Kalau hari ini kita berdoa noleh kiri kanan bisa mendapat apa-apa. Ya toh, yang sulit orang itu mendapatkan tapi kita bisa mendapatkan itu gak sih? Luar biasa ya. Benar gak sih? Kita melihat ya, sungguh luar biasa. Akhirnya sampai itu Daniel dimasukkan ke gua singa, tapi di situ ya, mulut singa bisa dikatup oleh Tuhan. Diluputkan Sadrak, Mesat, Abednego. Meskipun dia lewat di api, gak sih? Tapi tidak menghanguskan. Tidak terbakar, gak sih? Itu karena kuasa Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Orang yang berdoa dilindungi, diluputkan. Senang sekali, gak sih? Hari ini apapun yang kau ada di goncangan. Saya melihat, gak sih? Di mana juga begitu ya, waktu ada saat itu kasih atau di mana terjadi kasih atau saat itu apa yang dikatakan kasih ada seorang ibu ya atau dia ini kasih hadapi masalah kasih, yaitu apa, anaknya kasih dia alami goncangan, anaknya tiba-tiba kurang seminggu, anaknya waktu itu minta sekolah di Kanada ya. Ma, aku mau Pak, ma kuliah di Kanada. Iya begitu ya. Sudah kasih atau puji Tuhan dia bisa keterima, kemudian diuruskan semuanya kasih. Sudah beres semua sampai tiket-tiket ya, semua sampai tempat tinggal semua. Ternyata kurang 1 minggu gak sih, apa yang terjadi? Anaknya gak sih bilang, ma aku gak mau sekolah di Kanada, gak mau kuliah di Kanada. Hah? Kenapa? Kaget mamanya. Pokoknya aku gak mau ya gak mau. Anaknya tunggal gak sih, laki cuma 1. Ya toh, kenapa? Karena teman-temanku sekolah di Boston. Haleluya gak sih. Ya toh. Itu apa ndak goncangan, mamanya bilang, nah ini habis ratusan juta nak, gimana ini? Ya tuh kan sayang, terus gimana kamu? Kan ndak bisa lagi kalau kamu mau kuliah di Boston, sudah terlambat. Ya tuh berarti kan mau ngikuti teman-temanmu, berarti kamu harus tahun depan lagi. Bagaimana ini? Ya tuh, wah mamanya secara manusia tergoncang gak sih ya tuh? Habis papanya juga, akhirnya apa? Mamanya ini lapor ya ke omanya. Ini gimana cucu ini loh, cucumu ini loh mah. Ya toh, karena apa ndak mau kuliah? Sudah kurang 1 minggu loh, tiket sudah siap. Bayangkan, ya. Akhirnya sudah yes, kita doa aja yuk. Doa kasih ya toh, akhirnya apa? Bu ini ya. Yes, doa, saya bilang gak bisa apa-apa, doa. Roh Kudus katakan jangan kamu takut. Ya, lihat cucumu, engkau akan melihat itu Tuhan yang ya terus kasih berdoa bahasa roh, bahasa roh. Saya tahu orang yang berdoa bahasa roh ya sungguh-sungguh kasih atau keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Tuhan tahu. Sampai yang terdalam Tuhan tahu cara-caranya untuk menolong kita. Dan benar kasih akhirnya Tuhan katakan jangan kamu takut ya toh, saat ini lihat kamu akan dapat kabar sukacita dari cucumu itu. Cucumu akan ya toh mau itu, jangan kamu takut. Tapi secara manusia tadi dikasih tahu sama
ya tadi kasih tahu anaknya, tidak mungkin bisa mau itu karena dia tidak mau. Apa yang terjadi? Ingat kasih, sudah. Pokoknya kalau sudah berdoa, noleh kiri kanan, percaya. Amin. Percaya, jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang bimbang tidak akan tenang. Seperti gelombang laut itu loh. Firman Tuhan katakan Yakobus 1 ayat 6-8. Seperti gelombang laut. Kapan gelombang laut itu berhenti? Kita tidak akan terima itu kasih. Apa yang terjadi? Dia percaya. Yus disampaikan ke itu ya anaknya, mantunya. Yus percaya. Yuk toh percaya. Yus mau dia. Ih benar loh kasih. Tidak ada yang nyuruh lagi karena anaknya ini. Tidak. Dia bilang gitu ya. Sudah kasih. 3 hari sebelum berangkat. Tiba-tiba loh dia datang kasih. Mama, ya sudah mah kalau gitu aku sekolah di Kanada aja mah. Ya toh, enggak jadi di Boston mah, aku tetap di Kanada. Tuhan itu luar biasa. Berangkatlah kasih dia. Ternyata betul ya, di sana dia ketemu dengan temannya. Tambah kerasan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih. Ternyata ada satu temannya yang dari ya teman sekolahnya di Indonesia ternyata kuliah di sana. Ayo kasih, dengan doa Tuhan bisa melakukan jauh lebih dari yang kita doakan. Hari ini banyak goncangan-goncangan sering kali kita alami kasih. Tapi kuncinya percaya. Orang yang percaya akan lihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 40 akan lihat kemuliaan Allah. Orang yang percaya Ibrani 11 ayat 6 akan mendapat upah. Ya sudah kasih, kok sudah doa itu percaya saja wis. Saya sangat percaya. Kenapa kok kita harus percaya? Karena Tuhan katakan 2 Petrus 3 yaitu ayat 9. Kalau Tuhan itu berjanji tidak pernah diingkari kasih. Karena apa? Dia itu bukan manusia yang lalai menepati janjinya. Dia Allah. Katakan kiri kanan, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Amin. Kalau kita sebagai manusia seringkali lalai ya, lupa. Saya juga gitu kasih, nanti ada orang minta pelayanan, lupa saya. Pak Boy kadang-kadang gitu, Pak WA aja Pak, lupa saya ya kadang-kadang. Kalau ketemu kasih itu, aduh saya ini, ya tau kasih itu, apapun tidak bisa kadang-kadang lupa itu manusia kasih. Ya tau memang pikiran manusia terbatas, kuasa manusia terbatas. Ya, ayo kasih percaya. Saya lihat kasih, Tuhan sudah katakan dalam kehidupan kita firman-firmannya ditunjukkan oleh Tuhan ya. Percaya akan lihat kemuliaan Allah. Dan saya melihat kasih ya, benar kasih apapun saat ini yang kita percaya itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan katakan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Orang yang percaya ya, meskipun keadaan bukan, kan berapa banyak kita doa. Loh Bu, saya doa kok akhirnya bukan tambah baik, tapi kuncinya tadi percaya. Ya, percaya. Orang yang percaya itu perkataannya harus positif. Ingat gak sih, orang yang percaya itu perkataannya bukan negatif, tapi perkataan firman Tuhan, perkataan kebenaran. Contohnya siapa? Yang percaya kepada Tuhan, akhirnya betul-betul diperhitungkan oleh Tuhan. Siapa gak sih? Abraham, Tuhan katakan, Abraham usianya sudah lanjut ya, 75, kamu akan dapat keturunan. Ya toh. Tapi saat itu Sarah tertawa, masa sih wong kita kan sudah tua ya toh, masa mungkin sudah mati haid, gak mungkinlah dapat anak. Tapi ingat kasih, jangan lupa loh, Tuhan itu sanggup. Amin. Ayub 42 ayat 2, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ya toh. Jadi mudah buat Tuhan mencipta, mudah buat Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya toh. Tuhan sudah katakan dalam Roma 4 ayat 17b, mudah yang tidak ada jadi ada itu mudah. Amin. Oleh sebab itu kasih, akhirnya Tuhan katakan ya toh saat itu begitu tertawa. Wah kasih, tapi Abraham langsung dia berubah. Dia langsung ambil keputusan. Rugi loh orang gak percaya perkataan Tuhan itu. Rugi kasih. Akhirnya kasih dia percaya. Oh iya Tuhan, aku percaya Tuhan. Tuhan firman Tuhan katakan, diperhitungkan apa yang kau percayai. Waktu Abraham percaya kasih, Tuhan bilang, keturunanmu nanti seperti bintang di langit. Wah, tambah diberkati kasih ya orang yang percaya. Terima upah dari Tuhan. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tidak punya anak, sudah lama, tapi akhirnya keturunannya berarti tambah banyak. Nah, itu luar biasa. Ternyata kasih, saat itu apa yang terjadi? Ditunggu-tunggu mana ya? Kok belum datang-datang? Yes, kuncinya percaya, jangan dilepaskan. Dan benar kasih, akhirnya dia betul mendapatkan itu. Meskipun lama ya. Akhirnya mendapatkan kasih. Waktu dia mendapatkan, sudah mendapatkan Ishak anak itu kasih. Tiba-tiba belum dewasa, belum Ishak itu menikah. Bayangannya kan nanti dia menikah, punya keturunan, akhirnya keturunannya banyak. Tapi belum menikah, belum masih kecil gak sih? Ya toh, apa yang terjadi? Tuhan berfirman, Abraham, anakmu harus kau korbankan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Haleluya gak sih? Ya toh,
Bayangkan anaknya yang tinggal satu-satunya kalau memberikan korban bahkan di depan Tuhan. Berarti apa? Anaknya harus disembelih, gak sih? Bayangkan itu gak sih? Sesuatu itu kok gini ya? Padahal kan Tuhan berjanji tapi kok begini keadaannya? Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Kuncinya hari ini kita alami apapun masalah gak sih? Kuncinya percaya. Kalau Tuhan berfirman pasti digenapi gak sih? Langsung gak sih? Abraham tetap taat. Taat kasih, ya sudah, ya toh, dia membawa anaknya, membawa bujangnya. Ayo, ya toh, dibawa kasih, kamu tunggu di sini ya, dia ngomong ke bujangnya. Kamu tunggu di sini ya, kami itu kalau bahasa Indonesia, kalau saya itu satu orang. Kalau kami itu lebih dari satu orang. Dia katakan, kami akan naik ke atas. Akhirnya kasih berarti Abraham dan anaknya, kami akan naik ke atas. Tapi dia tidak lupa lagi, dia ngomong, kami nanti akan kembali ke sini lagi. Ingat gak sih, itu perkataan positif, itu perkataan kebenaran. Kalau engkau sudah percaya, keadaan buruk apapun tetap perkatakan yang baik. Karena perkataan yang benar, yang positif, yang baik, Tuhan yang akan mengerjakan dalam hidup kita. Dan benar gak sih, akhirnya Abraham sama anaknya naik. Ya toh, sampai di, ya toh, di atas gak sih, kemudian anaknya gini, mana bapak katanya, ya toh, korban apa itu mau memberikan korban bahkan di depan Tuhan, dombanya mana? Memperkatakan lagi perkataan itu. Sudah disediakan oleh Tuhan. Padahal tidak ada domba. Tapi dia tetap memperkatakan sudah disediakan oleh Tuhan. Coba kasih. Hari ini kau belum lihat apa yang kau percayai. Katakan kiri kanan. Sudah disediakan. Sudah ada. Amin. Sudah dipulihkan. Sudah diberkati. Amin kasih. Sudah. Itu penting. Sudah itu berarti sudah ada, sudah nyata itu. Tapi mana mata kita secara jasmani tidak lihat. Tapi mata rohani itu kita lihat. Amin gak sih? Dan ternyata dia katakan sudah ada, sudah disiapkan oleh Tuhan. Akhirnya, tapi kok tidak ada? Anaknya tetap dilakukan, dia tetap taat, diikat. Orang yang percaya pada Tuhan tetap taat gak sih? Diikat anaknya, kemudian akan disembelih gak sih? Tiba-tiba ada suara, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Tuhan berkata-kata berfirman kasih. Apa yang terjadi Tuhan katakan. Kamu lihat itu, nengok ke belakang, lihat ke belakang. Ternyata waktu dia lihat ke belakang, dombanya sudah disediakan. Hari ini apapun yang kita alami kasih, tetap percaya. Saya melihat kasih, ada seorang ibu itu. Ibu ini kan kehilangan apa kasih? Mobil. Ya, kehilangan mobil kasih. Di mana kasih ibu ini, ya toh. Waktu kehilangan mobil dia ini kasih, aduh gimana ini ya, tetapi berdoa Tuhan katakan percaya ya toh, bahkan apa melalui itu kasih atau percaya Tuhan itu berikan pertolongan itu mobilnya itu kasih atau sungguh-sungguh Tuhan itu lakukan pertolongan itu, percaya dia, amin amin, bahkan melalui itu Tuhan katakan anakmu ya toh, engkau akan melihat doamu ya toh, ya itu anaknya apa, terus kemudian dia Tuhan katakan engkau ya toh, apa yang kau doakan selama ini juga engkau akan juga memenangkan jiwa. Amin, amin. Memang ibu itu memang berdoa. Dia minta sama Tuhan supaya dia menyelamatkan banyak jiwa. Ternyata kasih apa yang terjadi? Ibu itu kasih. Dia ini luar biasa ya. Percaya, percaya kasih. Ternyata benar. Dia juga lapor sama SS ya. Lapor di radio SS itu loh. Kemudian berdoa, berusaha, lapor di SS. Sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita percaya, janji Tuhan pasti digenapi. Apa yang kau percaya diperhitungkan Tuhan. Akhirnya kasih dia 4 hari mobilnya ketemu kasih. Ketemunya gimana? Yaitu apa? Dia ditelepon kan dilaporkan ke SS. Ditelepon ya toh sama orang, bu, ibu mobilnya katanya plat nomornya ini. Sekarang bu ini loh, oh iya mobilnya ini, Kijang ini iya. Ini loh bu ada di depan SPBU ini ya atau di jalan ini. Oh iya, katanya gitu. Oh iya ya, cepet Bu ke sini. Tapi saya lihat itu enggak ada orangnya itu. Ya toh. Coba Bu ibu yang datang kan Ibu yang punya mobil. Iya, coba lihat. Dilihat kasih Ibu itu ke sana cepat-cepat ke sana. Waktu dilihat, ih bener loh kasih. Ya toh enggak ada orangnya. Coba. Tuhan itu luar biasa, kuncinya juga di dalam. Dikembalikan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih. Di situ dia kasih waktu dia ini kan apa ya toh, dia ini kan tahu kasih waktu hilang itu kan di rumahnya, dia kan semua tahu ya toh, apalagi ibu ini ibu RW ya toh, jadi semua sudah tahu di kompleknya itu tahu. Ternyata saat itu apa, lu
Waduh Bu, kok mobilnya ketemu ya? Hebat ya Ibu ini ya, kok bisa ketemu? Oh iya doa, katanya gitu ya. Saya doa, percaya ya toh, kalau doa itu percaya Tuhan itu tolong. Ya toh Tuhan Yesus itu tolong. Ibu itu saksikan gitu. Oh gitu ya Bu, ya, berarti doa yang manjur. Loh iya, ya Tuhan Yesus itu saya berdoa kepada Tuhan itu, saya percaya ya toh. Tuhan sanggup memberikan itu ketemu. Wah, langsung orang-orang itu kasih. Yang tidak seiman, ya toh yang belum percaya Yesus. Wes kalau gitu Bu, gini aja Bu, adakan doa Bu, ya toh. Saat ini adakan doa Bu, kita nanti semua. Itu padahal yang tidak seiman mereka katakan kasih. Adakan doa, ya toh. Akhirnya apa? Diadakan PD. Amin. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Jadi kalau kita percaya, apa yang kau percayai, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kasih yang saat ini keempat Tuhan kau katakan, pola hidup ada goncangan apapun di akhir zaman. Sudah kasih pekerjaanmu, rumah tanggamu, apapun kau dapat kabar suka, apa yang duka itu, ini, itu. Tetapi Tuhan mau katakan, pola hidup sesuai firman Tuhan. Yang keempat adalah apa? Pola hidup beribadah. Saya lihat kasih orang ibadah kepada Tuhan itu ketemu dengan Tuhan. Ingat kasih ketemu dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasihmu Bapa. Ingat kasih ada kasih Bapa itu tercurah. Di mana dua tiga orang berkumpul Allah hadir. Apa yang kau minta Allah melakukan. Ingat kasih kalau kita ibadah ini ya toh, Tuhan itu hadir loh kasih. Tuhan akan mencurahkan kuasanya, kekuatannya, berkatnya. Amin kasih. Ketemu dengan Tuhan katakan kiri kanan, tidak sia-sia. Saya lihat itu kasih orang ibadah. Ibadah satu cukup beri keuntungan besar. Keuntungannya apa toh Bu ibadah? Coba diberitahu. Ya toh kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi dengar firman itu diberi petunjuk. Ini loh. Kalau kamu hadapi ini-ini, bagaimana supaya kau jadi umat pemenang? Harus begini-begini. Bagaimana engkau dipulihkan? Berapa banyak kita dengar firman-firman itu, kasih. Bagaimana nanti supaya masuk dalam kerjaan surga? Ih, kita dengar dari firman-firman itu, kasih. Khotbah-khotbah itu, kasih. Dan mari, kasih, saya lihat semua yang di firman ini, ya, atau di firman ini, semua kalau alami apapun, selalu tadi cari Tuhan. Ibadah, mendirikan mesbah di hadapan Tuhan. Ya, dan Tuhan itu hadir kasih. Dan saya lihat seperti siapa itu Daud. Daud ini kasih sering ketemu Tuhan. Pagi ketemu Tuhan, ya atau pagi-pagi masih orang jaga malam sudah ketemu Tuhan. Kemudian kasih dia memuji menyembah Tuhan, dia baca Taurat, kemudian dia kasih atau berdoa. Setelah itu apa kasih dia menggembalakan domba. Setelah menggembalakan waktu menggembalakan domba, dia tetap memuji Allah. Dia tetap kasih atau menyembah Tuhan lewat apa? Kecapi, lewat main seruling. Dan saya tahu Allah hadir. Allah bertata di atas puji-pujian penyembahan. Apa yang terjadi? Dia bisa kasih. Saat itu apa? Tiba-tiba dombanya akan diterkam oleh singa. Kalau kita kasih, ya toh, lihat singa saja, kita pun juga takut singanya sudah pasti haum-haum. Ya toh. Ingat di Titiles itu. Kalau kita di Titiles di Bali itu kasih. Kita baru parkir mobil di sana, belum turun ini. Singanya sudah bau ya. Bau daging kasih, haum-haum, turun tambah haum-haum. Ya itu suaranya menggelegar kasih. Apa yang terjadi? Tapi Daud kasih malah didatangi singa itu, dikejar, mulutnya dicabik-cabik. Kok bisa ya seperti itu? Kenapa? Karena tadi waktu dia memuji, menyembah Tuhan lewat tadi main kecapi, main seruling, Allah hadir. Amin kasih. Kalau Allah hadir, terima kekuatan. Kalau Allah hadir, terima kuasa. Amin kasih, ada kuasa Allah bekerja luar biasa kasih. Saya melihat itu kasih. Kemudian kasih, apa yang terjadi? Akhirnya ya, saya melihat Daud kasih hadapi Filistin yang begitu banyak, dia menang. Hadapi Goliat, dia menang. Waduh kasih, luar biasa. Ayo kasih, saat ini jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Ya, karena ibadah itu memberi saat ini kehidupan untuk hari ini, kehidupan yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Tuhan mau katakan kasih, saya melihat ya orang ibadah itu makanya kasih Tuhan itu mencurahkan. Saya aja loh kasih ya toh, orang yang ibadah itu ketemu dengan Tuhan, Tuhan seneng. Tuhan itu sangat rindu sama kita. Ya toh, makanya kadang-kadang kita itu diizinkan Tuhan alami masalah-masalah ini, masalah itu. Seringkali apa? Supaya ketemu Tuhan. Noleh kiri kanan supaya ketemu Tuhan. Kalau enggak ada masalah, wes bablas. Haleluya. Tapi kalau ada masalah, haleluya, doa sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya toh, saya lihat kadang-kadang orang ibadah ini datang, ibadah itu datang, ibadah di sana datang. Tapi benar loh,
digenapi loh, ketemu Tuhan diselesaikan. Ada kelegaan, ada mujizat dicurahkan dalam hidup kita. Benar gak sih saya lihat, ada waktu di suatu ibadah ya, ada seorang siapa yang gak goncang gak sih? Anaknya lagi nomor 1 kelas 3 SMP gak sih? Habis itu kena autoimun, tahu ya, penyakit autoimun. Tahu gak sih, bayangkan gak sih waktu itu masih zaman dulu gak sih, atau bukan yang baru-baru ini, enggak, yang dulu gak sih. Tapi apa yang jadi ini, langka sakit ini gak sih, itu bisa menyerang sewaktu-waktu lemah gak sih, ya toh waduh gak sih, atau tadi bisa saraf tadi gak sih, dia bisa lumpuh, ya toh otak apalagi gak sih, atau waduh dia bisa saat itu gak sih, mata bisa buta ya, paru-paru waduh bisa dia meninggal gak sih, gak bisa bernafas lagi. Tapi ini yang diserang, ya toh saat ini semua tulang-tulangnya, syarafnya gak sih, lumpuh anak itu. Kelas 3 SMP, baru masuk 3 SMP, belum, ya toh saat ini belum ujian. Tiba-tiba orang tuanya gak sih, wah nangis-nangis, apa sih kalau kita punya anak seperti itu. Benar gak sih, ya datang dibawa, ya toh ibadah, apa yang terjadi dalam hadirat Tuhan. Saya melihat kasih ya benar, Tuhan itu luar biasa. Anak itu ya toh, ya sudah kasih berdoa, kasih Tuhan katakan ya toh, terus lewat pujian, lewat apa ya toh, sudah hadir tadi. Akhirnya apa? Doa. Anak itu bisa berjalan. Sampai saat ini anak itu sudah S2, sekarang sudah bekerja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bagi manusia tidak mungkin, bagi dokter tidak mungkin, tapi katakan kiri kanan, bagi Tuhan mungkin. Amin. Masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Orang yang berbuat baik, Tuhan tidak mau utang. Tuhan tidak mau utang. Hari ini kasih apapun, Kisah Rasul 10 ayat 38, Tuhan bilang, Yesus berjalan keliling, ya toh di kota-kota kasih sambil berbuat baik. Itu firman Tuhan katakan. Bagaimana itu suatu ya toh, yang Tuhan kerjakan. Kalau kita anaknya Tuhan, masa kita tidak ngikuti jejaknya Tuhan? Katakan kiri kanan, berbuat baik. Amin. Karena berbuat baik itu kasih. Allah adalah kasih. Kasih itu kekal. Kepengen tadi terima kehidupan kekal, harus berbuat kasih. Ingat Tuhan sudah bilang Matius 25 ayat 35 sampai 40. Saat ini, loh kapan Tuhan? Waktu aku di penjara, engkau menjenguk aku, mengunjungi aku. Waktu aku lapar, kau memberi aku makan. Kapan Tuhan? Kami tidak pernah melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, waktu kau melakukan untuk orang yang paling hina itu, melakukan untuk sesamamu. Hari ini kalau kita melakukan untuk sesama kita sedang melakukan untuk Tuhan. Yang suka katakan amin. Dan Tuhan katakan Matius 25 ayat 41 sampai ayat 46. Tuhan katakan saat ini ada yang saat itu katakan ya toh, saat ini Tuhan bilang, kalau engkau tidak melakukan untuk sesamamu, ingat gak sih? Berarti kita tidak melakukan kasih kan? Tuhan bilang gak sih? Ingat firman Tuhan katakan apa? Tidak akan terima hidup kekal. Tapi orang yang melakukan tadi memberikan kasih, memberikan apa kepada sesamanya, memberikan melakukan perbuatan baik untuk sesamanya, kata Tuhan, ingat dia terima kehidupan kekal. Hari ini kasih Tuhan sudah jelaskan itu buat kita. Ayo kasih sekarang apa harus kita lakukan? Berbuat baik. Saya melihat kasih apapun yang kau tabur tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Saya lihat kasih ada seorang bapak ya, bapak ini kasih rumahnya. Dia bukan rumahnya sudah habis, usahanya habis, mobilnya tidak ada. Saat itu kasih yang ada cuma sepeda motor 1, anaknya 3. Kemudian kasih dia ini sudah tidak kontrak lagi, tidak ada uang, tidak ada kontrak lagi. Cuma kos. Kos itu lebih kasih satu kamar dibuat 5 orang. Ya anaknya 3, suami istri 5 orang. Kemudian kasih uangnya saat itu tinggal 1 lembar. Berapa? 20 ribu kasih. Bayangkan gak sih, tapi apa yang terjadi saat itu gak sih, atau dia ini gak sih, itu tadi ibadah. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu takut, engkau akan terima rumah, engkau akan dapat rumah. Amin, amin, secara manusia itu dari mana rumah itu. Iya toh. Tapi ingat, apapun yang saat ini Tuhan firmankan, Tuhan itu pasti genapi janjinya. Yang penting percaya, dia katakan amin, amin, amin. Sudah gak sih, akhirnya apa yang terjadi, tapi itu tadi. Kalau engkau kepingin tadi ya toh, janji Tuhan digenapi, harus melakukan firman Tuhan. Tidak enak memang, tapi janji Tuhan pasti digenapi. Apa yang kau tabur pasti kau nuai. Dan benar gak sih, tiba-tiba gak sih, oh dia kan senang ya, oh amin, amin. Tapi gak sih, besoknya dia gak sih, waktu itu dia itu uangnya tinggal 20 ribu, mau dibuat beli apa? Makan gak sih untuk 5 orang. Tapi tiba-tiba baru keluar kos-kosannya, ketemu seorang ibu-ibu tua. Kemudian nak,
saya mau tanya ya, saya ini mau pulang ke mana itu, ke Sidoarjo, ke Porong sana loh, ke situ Sidoarjo Porong yang apa itu air apa lumpur itu ya. Saya tapi saat ini ya tuh saya bingung, saya ini terus gimana, enggak punya uang. Haleluya. Uang tinggal 20.000. Ya toh, enggak punya uang, orang ini bilang, karena saya itu gini loh, saya tadi tuh cari anak saya enggak ketemu. Saya naik becak turun dari Bison, ya toh di ACBS itu loh kan ada Bison ya. Itu tiba-tiba di anu datangi becak, katanya, "Oh, ya saya tahu itu. Alamat diputer-puterkan enggak sih? Wes saya enggak ketemu ini sama anak saya enggak punya uang satu sen pun karena tadi sama tukang becaknya, ya haleluya ya dibohongi." Jadi dia mau pulang, mau ke Porong enggak bisa pulang. Tapi di situ kasih bapak itu, gimana ya, saya mau naik apa ini ya, saya enggak punya uang. Terus akhirnya bapak itu, "Ya sudah bu, ini bu, kasih 20.000, dek kasih. Berarti 5 orang enggak makan. Ingat kasih, apa yang terjadi, luar biasa kasih. Sudah, dia sepertinya ya sudah, pulang enggak makan. Niat tuh, karena tadi, ya pasti istrinya anaknya ya kecewa, kok kenapa kok dikasihkan gini. Tapi sudahlah wis, kasihan orang, kamu enggak tahu sih kasihan orangnya. Ternyata sorenya kasih tiba-tiba dia dipanggil. Dia siang itu habis ngasih itu siangnya dipanggil. Ditelepon sama kakaknya, "Nanti kita ngumpul di rumahnya kokonya ini." Ngumpul kasih. "Ada apa?" "Wis to ngumpul, ya toh, ya makan-makan bersama, makan semua." Tahu kasih toh. Setelah itu apa? Didudukkan. "Kamu sekarang cari rumah, kita kasih budget, kita kasih anggaran 300 juta. Haleluya kasih. Ingat, nabur 20 ribu, tapi dikasih berapa? Berapa kali lipat itu? Haleluya. Ayo kasih, pumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Karena apa? Kasih itu kekal. Amin. Perbuatan baik itu kekal. Ingat kasih, tidak rugi. Karena apa yang kau tabur nanti, engkau mungkin sekarang tidak terima. Tapi anak kita terima. Keturunan kita nanti pasti terima. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita responi perkataan Allah. Hari ini kasih apapun, padahal dia itu, bapak itu saksikan bahwasanya apa kasih, dia itu besok harus keluar dari kos-kosan. Karena tidak ada uang untuk bayar kos kasih. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ayo kasih, saat ini kukan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan, mari kasih, hari ini ada badai apapun, tapi tetap berdiri. Karena engkau berdiri bersama Allah, melakukan firman Allah. Pola hidup sesuai dengan firman Tuhan, berarti engkau berdiri bersama Allah. Waktu kau berdiri bersama Allah, siapa yang bisa menggoncangkan kita? Tidak bisa kasih. Mari kita katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan Tuhan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang melindungi, Yesus yang memberikan saat ini, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang sakit disembuhkan. Haleluya.